Jadi timun itu merambat sendiri seperti ini. Ini karena kita memakai ini dua benang guys ini. Ada yang ini zigzag, ini ke atas. Ini tuh ke atas. Jadi kalau tidak mau merambat jadi tinggal seperti ini. Seperti ini. Jadi tinggal di diputer-puter. Jadi praktis ini, tidak perlu kita mengikat-ngikat seperti biasanya guys, seperti di teman-teman yang lain itu. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mereview tanaman timun kita ini guys. Ini labana F1, usianya sekitar 22 HST guys, 22 hari. Namun ini 22 hari ini dari sejak tanam guys. Jadi kalau dihitung secara utuh dari semennya ya sekitar 27, karena di dalam tray sendiri itu 5 hari. Jadi besarnya sudah seperti ini guys. Ini ajir 2 meter guys ini. Ini kalau dihitung ya mungkin sudah sekitar 1 meter 30an guys ini tingginya. Jadi hampir sampai atas. Sebelum kita mereview dan melihat tanaman kita ini, tetap di channel Mandalika Garden guys. Like, share dan subscribe jangan lupa. Let's go, mari kita lihat guys. Halo guys, ini cabangnya sangat banyak guys ini. Ini di usia yang ke-22 hari ini sudah ada ini bakal buahnya guys ini. Ini jadi timun itu sistemnya seperti ini guys. Di setiap ketiak daun ini ada namanya tunas air dan langsung ada buahnya guys seperti ini. Ini pohon utamanya. Ini sampai atas ini ada bakal buahnya guys ini. Lihat cuman sampai atas. Dan di setiap ini daun ini ada ketiak daun ini namanya ada tunas airnya guys, dan dibarengi dengan bakal buah ini sampai atas pun ada ini. Masalah tersendiri bagi petani timun itu adalah ketika kita merambatkan ini guys. Jadi menjadi permasalahan klasik itu ketika kita merambatkan timun guys. Jadi dengan sistem saya ini, timun itu tidak perlu merambatkan. Jadi merambat sendiri ini rahasianya adalah di ajir sama ini guys, benang-benang ini loh. Jadi timun itu merambat sendiri seperti ini. Ini karena kita memakai ini dua benang guys ini. Ada yang ini zigzag, ini ke atas. Ini tuh ke atas. Jadi kalau tidak mau merambat jadi tinggal seperti ini. Seperti ini. Jadi tinggal di diputer-puter. Jadi praktis ini, tidak perlu
kita mengikat-ngikat seperti biasanya guys, seperti di teman-teman yang lain itu. Dan ini juga pengerjaannya irit guys, ini karena ajirnya ini saya zigzag guys, jadi tidak semuanya ini saya kasih ajir, jadi tidak semua lubang ini dikasih ajir guys, melainkan apa ini, satu lubang ini tidak dikasih, jadi lebih irit. Ini kan sekitar 5000 batang guys, jadi ini ajirnya ya cuma 2500 saja, jadi dikasih nanti yang tidak seperti itu. Ini banyak bunganya guys, ini ciri khas timun dari bintang Asia itu seperti ini guys, seperti citra baby, kemudian semi F1, labana, ini memang banyak bunganya. Ini nanti kita akan pruning guys, biar tidak berserakan ini yang di dalam gulutan guys. Jadi pruning itu rata-rata saya sendiri sih itu usianya sekitar 29 sampai 30 HST guys, ini nanti baru di pruning biar rapi ini, biar yang bawah ini tidak berserakan guys. Jadi saya kebiasaannya saya pruning atau pemangkasan kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman guys, jadi ya monggo, ini buat teman-teman petani timun di seluruh Indonesia yang mau ikut ya monggo, yang tidak ya silahkan dengan cara tersendiri. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.